kaget saya. Ya ada acara lah pokoknya di rumah. Yang kumpul-kumpul aja gitu. Ada resolusi sendiri? Resolusi 2021. Pengennya doain ya BBN di filmin lancar. Karena sampai sekarang masih proses jalan ceritanya gimana. Masih revisi-revisi juga. Karena itu karya pertama, pengennya insya Allah karya terbaik juga mudah-mudahan. Hari ini 2021 udah banyak yang ramal, ada yang baiknya, ada yang buruknya. Richis ngeliatnya gimana dengan ramalan? Oh, Richis nggak apa itu? Ya Allah kaget. Richis nggak terlalu percaya ramalan, nggak terlalu nontonin juga, nggak terlalu ngikutin juga. Yang paling penting tiap hari menjalankan kehidupan sebaik mungkin dan jalanin aja, ngalir aja. 2020 gimana menurut Richis? 2020 adalah tahun yang luar biasa, tahun yang banyak sekali pelajaran untuk Richis, banyak sekali rintangan dan membuat Richis akhirnya di penutup tahun ini bisa menjadi orang yang lebih kuat lagi mudah-mudahan dan banyak belajar dari yang udah-udah juga. Pencapaian apa sih yang belum tercapai di 2020? Hah? Pencapaian yang belum tercapai. Bentar ya, aku nggak fokus banget. Bentar, gimana sih? Udah belum? Maaf ya. Yeah. Gimana? Pencapaian apa ya di 2020 yang ini yang belum tercapai 2020? Enggak sih, karena Richis bukan tipe orang yang menargetkan sesuatu. Jadi aku ngalir aja, jadi kalaupun enggak tercapai ya juga enggak apa-apa. Jadi ya semuanya ngalir aja gitu. Mungkin menanggapi Reza kemarin lagu. Sukses terus untuk Omeja. Karyanya cantik banget, lucu banget lagunya. Aku udah dengar, aku udah meresapi lagunya. Karyanya sukses, semoga menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat, amin. Lagunya sendiri kan katanya tentang diri sendiri, ya, gimana komentarnya? Ya aku bersyukur bisa menjadi inspirasi untuk orang-orang di luar sana yang berkarya. Tapi sejauh ini apa sih yang menjadi sosok Reza tuh di mata Richis sendiri? Skip ya. Mantan ya, mantan. Skip ya. Makasih ya semuanya. Assalamualaikum.